Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Yayasan Kebun Anggur. Akhirnya, setelah 14 hari persiapan, acara Super Christmas pun tiba. Acara ini bekerja sama dengan Super Five dan mengambil tema merayakan hari besar kita semua bersaudara. Anak-anak PAUD Kebun Anggur Nusantara Darit mengundang 4 sekolah di sekitarnya untuk hadir bersama dalam acara ini. Ada Taman Kanak-Kanak Teresia Van Meer, PAUD Anugerah Buddha Ansang, PAUD Elsa Dai Setolo, dan Raudatul Atfal Al Ikhlas. Acara berjalan dengan meriah dan penuh sukacita. Dan tak lupa, di akhir acara, anak-anak membagikan door prize dan bingkisan untuk tamu undangan yang dihasilkan dari uang tabungan mereka. Guru-guru, orang tua, anak-anak, selama proyek P5 ini, selama 15 hari anak-anak nabung di rumah untuk memberikan kado door prize kepada anak-anak PAUD lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, itulah tadi pelaksanaan acara Super Christmas di PAUD Kebun Anggur Nusantara Darit sebagai salah satu proyek lokakarya P5. P5, apakah itu? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai sekolah unggulan yang terpilih sebagai sekolah penggerak, anak-anak kami didik sejak usia dini untuk belajar gotong royong, berpikir kreatif, dan mandiri. Dengan tema acara kita semua bersaudara, kami juga berharap anak-anak belajar akan indahnya persaudaraan dalam perbedaan, sehingga tercipta profil pelajar yang Pancasilais. Sampai jumpa di cerita kami berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan kunjungi website kami di yka.or.id. Thank you and God bless you. Place the light in the dark side of Indonesia.